Jadi ada teman-teman kita di Upgraded ini yang tanya, saya munculin di sini ya, dari Rusmi Atirus 1379. Saya mau promosi jualan Mas, agar saya bisa promosi ke semua media tapi masih kurang paham. Oke. Mungkin saya nangkepnya adalah gimana Mas caranya saya jualan di sosial media kali ya, langkah-langkahnya seperti apa. Dan kalau misalkan kamu di sini adalah orang-orang yang mengalami masalah tersebut, saya akan bahas lengkap di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Shawn Andreas dari Upgraded.id. Dan di video kali ini kita akan bahas alur jualan ya, atau langkah-langkah sebenarnya kalau kamu mau jualan di sosial media itu kayak gimana ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin jualan di sosial media, itu sebenarnya flow-nya itu bisa dibilang cukup simple ya. Yang mana flow-nya, kalau kita ngomongin bukan hanya jualan di sosial media, tapi jualan online, itu flow-nya itu secara garis besar ya. Cuma ada tiga ini. Traffic, leads, sama sales. Oke, traffic itu apa? Traffic adalah satu upaya yang mana kamu itu mendatangkan satu pengunjung ya. Jadi traffic itu kan lalu lintas ya, atau pengunjung. Jadi gimana caranya kamu di sini mendatangkan pengunjung dulu? Sama kayak kamu jualan offline lah. Kalau kamu jualan offline kan, ya kamu pasti buka toko gitu kan, atau cari stand yang rame pengunjung kan, yang rame orang itu lalang-lalang. Sama kayak online. Kalau online adalah gimana caranya kamu di sini datangin orang untuk lihat toko onlinemu, atau lihat Instagram kamu, atau lihat sosial media kamu. Setelah kamu datangin mereka, gimana caranya kamu ngubah mereka menjadi prospek? Atau gimana caranya kamu membuat mereka tertarik dengan penawaran kamu? Dan saat mereka tertarik, gimana caranya kamu mengkonversi mereka menjadi pembeli? Nah, idealnya stepnya itu ada tiga ini. Oke. Nah, kalau kita ngomongin gimana Mas caranya dapetin traffic, sarannya dengan sosial media sekarang itu bisa dibilang cukup mudah. Bukan mudah banget sih. Ya, ada effort lah tetap ya. Tapi lebih mudah lah dibandingkan teman-teman itu di sini kayak apa? Misalkan teman-teman kayak bagi brosur gitu kan, itu kan cara yang udah konvensional kan. Sementara kalau sekarang kan kamu bisa bikin konten dan kamu bisa mengoptimasi kontennya sehingga berpotensi viral, tentu kan kalau kita bisa bilang lebih efisien kan dibandingkan kalau kamu bagi brosur yang mana terbatas waktu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin teman-teman cara gratisan untuk dapat datengin traffic, itu yang pertama adalah kamu bisa bikin konten di media sosial. Apalagi kita tahu bikin konten kan gratis ya, jadi kamu nggak perlu keluar uang apapun. Ya paling keluar internet aja sih, sama keluar ini ya, tenaga lah ya, pikiran kita agar kita bisa membuat konten yang menarik. Atau kalau kamu ingin mendapatkan traffic secara gratis, kamu bisa menggunakan marketplace juga. Jadi kayak Shopee, Tokopedia, ya marketplace-marketplace tersebut, itu kan bisa kita unggah. Kita bisa mengunggah barang di sana kan. Dan saat kita mengunggah barang di sana, atau Facebook Marketplace juga bisa ya. Saat kita mengunggah barang di sana, produk kita berpotensi juga dilihat sama orang gitu. Atau bisa juga menggunakan fitur live. Jadi kayak live di TikTok itu kan gratis juga ya. Ya bayar sih pakai internet kita ya, pakai kuota. Tapi kan teman-teman nggak perlu keluar uang lain gitu. Sementara kalau kamu mau berbayar atau kalau kamu punya budget lebih, bisa pakai bayar. Yang mana bayar itu bisa dibilang lebih cepat dibandingkan organik atau gratisan. Entah itu kayak pakai iklan, endorse influencer, paid promote, atau cara-cara yang lain yang mana kita berbayar. Oke. Okay. Tapi kalau kita ngomongin di sini, kalau pertanyaannya adalah gimana Mas caranya promosi di media sosial atau di semua media, itu kamu harus belajar yang namanya bikin konten. Oke, okay? Karena kita tahu untuk kita dapatin atensi orang lain, ya mau nggak mau kita harus bikin konten. Nah, pertanyaannya adalah konten itu apaan sih sebenarnya? Jadi konten itu adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Jadi sebenarnya teman-teman, zaman sekarang ya konten is king, itu kan katanya orang-orang. Dan itu benar banget. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu di sini nggak bisa buat konten dan kamu nggak buat konten, sayang banget. Karena semuanya konten teman-teman. Kamu nonton video ini juga konten ya. Kamu buka Instagram, masuk Instagram konten. Buka TikTok konten. Apalagi buka Facebook konten. Lihat di jalanan ya, ada kayak brosur atau banner, ya itu juga termasuk konten karena informasi ya. Jadi media atau produk elektronik. Jadi semuanya konten. Jadi kalau kamu di sini bisnis atau profesional atau UMKM yang nggak bikin konten, wah sayang banget, gitu ya. Tapi bikin konten aja nggak cukup. Kalau kita ngomongin sosial media, kita harus bikin yang namanya konten marketing. Apa itu konten marketing? Konten marketing itu adalah inilah menurut Forbes ya. Jadi konten marketing itu adalah sebuah strategi marketing dalam membuat dan menyebarkan konten yang berharga, relevan dan juga konsisten untuk menarik perhatian para audiens yang dituju. Jadi kalau kamu menjual sebuah produk atau jasa, itu kan pasti kamu punya audiens kan? Atau kamu pasti punya target pasarmu. Nah, pertanyaanlah, target pasarmu itu siapa?
Setelah kamu tahu target pasarmu siapa, kamu bisa membuat konten yang berharga buat mereka dan relevan untuk menarik perhatian mereka. Nanti saya kasih contoh ya. Tapi teman-teman, kalau kita ngomongin konten marketing, itu bukan hanya sekedar membuat konten yang memberikan informasi, tapi konten yang membangun relasi yang kuat dengan audiens dalam jangka waktu yang lama. Jadi jangan hanya kamu bikin konten, oh iya pokoknya konten ambil dari artikel Google ya, saya terjemahin terus saya publish. Enggak, teman-teman. Tapi di sosial media adalah gimana caranya kamu membuat sebuah konten yang relevan dengan brandmu, dan enggak hanya relevan, tapi konten itu juga punya relasi yang kuat dalam audiens. Nah itulah kenapa pentingnya konten marketing. Contohnya kayak gimana, Mas? Contohnya kayak gini ya. Tapi sebelum masuk ke contoh, saya ingin jelaskan juga kenapa konten marketing. Jadi kalau kita kutip dari AIDA model ya, yang mana siapa sih orang sekarang yang beli sebuah produk online itu mereka langsung beli. Contoh misalkan ya. Misalkan gini, kayak contoh saya mau beli air purifier gitu kan ya. Apakah saya langsung beli air purifier gitu kan? Oh, lihat pokoknya ada air purifier apa di marketplace, langsung beli, langsung check out, langsung bayar. Enggak, teman-teman. Tapi apa yang kita lakukan? Kalau saya ya, saya cek dulu brand mana sih yang air purifiernya paling bagus. Yang kedua, air purifier itu apa yang harus diperhatikan? Yang ketiga, harganya apa? Harganya mana sih yang paling cocok nih, paling masuk akal buat saya? Yang keempat, review-review dari YouTuber mungkin, atau kita cari di YouTube, atau kita cek-cek testimoni dari marketplace. Jadi ada banyak hal yang kita pertimbangkan kan sebelum kita beli sebuah barang. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya? Poin yang pertama adalah gimana caranya kamu membuat orang itu aware dengan brand kamu. Jadi kan mereka di level yang atas nih, misalkan air purifier tadi. Jadi saat saya mencari air purifier, gimana caranya brand air purifier itu bisa muncul di benak saya? Tentu yang pertama harus bikin konten. Kayak misalkan kenapa sih kamu harus bikin, kenapa kamu sekarang butuh air purifier? Dan kenapa brand air purifier ini lebih bagus daripada brand ini? Nah itu kan awareness kan. Jadi pada saat itu kita udah aware bahwa, oh saya mulai nemu ini, air purifier yang mana yang cocok buat saya. Yang kedua adalah interest sama desire. Jadi setelah orang itu aware dengan brand kamu, gimana caranya mereka menemukan kamu? Gimana caranya kamu itu bisa membuat mereka itu lebih tertarik dengan brand kamu dibandingkan yang lain? Jadi pentingnya untuk bikin konten adalah kita buat mereka sadar dulu bahwa kita itu eksis loh di dunia sosial media. Dan setelah kita eksis, gimana caranya kita di sini mengomunikasikan kelebihan kita dibandingkan yang lain? Dan yang terakhir adalah gimana caranya kamu buat mereka segera tergerak? Jadi pastikan kamu ada di berbagai channel. Makanya itu pentingnya membuat konten agar kamu bisa menjangkau orang-orang yang sulit untuk kamu jangkau secara konvensional gitu kan. Karena sekarang sosial media gampang banget, tinggal buka marketplace langsung bisa check out, langsung bisa beli. Jadi pastikan kamu eksis di sana agar orang gampang beli. Misalkan kalau target pasar saya ibu-ibu, gimana Mas? Nah, kira-kira konten apa yang dibutuhkan ibu-ibu? Ini saya nggak bisa putar videonya ya, karena nanti kena copyright lagi ya. Apa yang ibu-ibu cari kontennya? Apakah itu konten resep, konten parenting, ya, konten bayi lucu misalkan, atau apapun. Jadi saat kamu punya target pasar, kamu harus tahu target pasarmu itu suka konten apa. Saat target pasarmu suka konten apa, kamu bisa sediakan mereka konten yang mereka butuhkan. Itulah yang dimasukkan konten marketing. Jadi bukan hanya membuat konten yang asal-asalan, tapi kamu membuat sebuah konten yang benar-benar relevan dan benar-benar dibutuhkan oleh target pasar kamu. Jadi kalau kita ngomongin alur jualan di sosial media, pertama kumpulin followers. Ya, ini kalau ngomongin organik ya. Kumpulin followers, sambil kamu kumpulin followers, kamu cari kebutuhan mereka. Kamu, biasanya mereka datang sendiri sih. Kamu akan lihat mereka itu butuhnya apa. Misalkan kamu bikin konten resep makanan, pasti nanti ada yang nanya. Misalkan ya, kalau kamu udah bikin konten secara konsisten, nanti pasti ada yang tanya, Kak, cara bikin dadar jagungnya itu kayak gimana sih? Atau misalkan, Kak, nggak ada kelas masak bareng ya? Atau, Kak, aku pengen belajar ini? Atau, Kak, ada rekomendasi panci khusus ini nggak? Nah, saat ada kebutuhan dan pertanyaan seperti itu, baru kamu sediakan yang mereka butuhkan. Misalkan kamu butuh apa? Oh, butuh rekomendasi alat masak kan? Nih, affiliate aja. Saya misalkan nggak punya produknya nih, saya sebagai kreator, tapi ada yang tanya, terus apa yang harus saya lakukan? Ya, affiliate aja. Cari produk yang benar-benar menurut kamu bagus, terus kamu kirim link affiliate, saat mereka beli, kamu dapat komisi. Jadi, cara promosi di sosial media seperti itu. Sambil kamu bikin konten, kamu sambil bangun awareness, sambil bangun followers, kamu coba cari dan tanya, mereka itu butuhnya apa.
saat kamu udah tahu mereka butuhnya apa, baru kamu sediakan yang mereka butuhkan. Jadi bisa dibilang flow-nya itu seperti ini. Nggak gampang, teman-teman, kelihatannya juga sepele, tapi butuh waktu dan butuh proses agar kamu bisa menghasilkan dari sosial media. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video ini. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan lanjutan, silakan tulis di kolom komen. Dan pastikan kamu subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital lead, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.